Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahajeng Ramadhani, biasa dipanggil Ajeng, mahasiswi D3 Teknik Telekomunikasi PENS. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan portofolio yang saya miliki hingga tahun ini, tahun 2021. Portofolio yang pertama adalah portofolio organisasi. Selama berkuliah, saya mengikuti organisasi Himatelkom PENS. Kontribusi saya di dalamnya, yakni yang pertama, saya menjadi bendahara pada program kerja pengabdian masyarakat di beberapa panti asuhan di Surabaya, di mana saya memanage budget sejumlah 14 juta rupiah. Yang kedua adalah saya menjadi panitia, khususnya divisi refri, untuk Telkom Cup tahun 2019. Selanjutnya adalah saya menjadi bendahara di Departemen Seni dan Olahraga pada tahun 2020. Kemudian, saya menjadi bendahara pada program kerja Telkom Cup tahun 2020. Pada tahun 2021, saya menjabat sebagai staf ahli pada Departemen Internal Minat dan Bakat. Selanjutnya, pada tahun 2021, saya menjadi steering komite yang mengonsep program kaderisasi untuk mahasiswa baru tahun 2021. Selanjutnya adalah portofolio pekerjaan. Pada tahun 2021, saya berkesempatan untuk melakukan kerja praktik di PT Telkomsat Surabaya. Di PT Telkomsat Surabaya, saya berkontribusi dalam maintenance VSAT IP dengan modem HX50 yang dikonfigurasi melalui Telnet. Selanjutnya adalah saya melakukan maintenance VSAT SIPC dengan modem CDM625 yang dikonfigurasi dengan IP address dan front panel. VSAT SIPC ini diperuntukkan untuk link internet di daerah pengeboran minyak di Bintuni, Papua. Selanjutnya adalah saya membuat surat kontrak berlangganan dan surat penawaran harga produk dari PT Telkomsat yang diperuntukkan untuk klien. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman menjadi private tutor untuk siswa SMP dan sederajat, yakni dari tahun 2021 hingga saat ini. Portofolio yang selanjutnya adalah portofolio project selama saya berkuliah di PENS. Yang pertama adalah membuat aplikasi Android, yakni penghitung biaya jasa laundry dengan Android Studio. Bahasa yang saya gunakan adalah Java. Selanjutnya adalah membuat simulasi dengan aplikasi Proteus, yakni menyusun 7 segmen LED untuk bisa menampilkan running number. Selanjutnya adalah membuat simulasi dengan aplikasi Proteus, yakni Smart Garden, yang dikombinasikan dengan humidity sensor dan Arduino. Yang terakhir adalah membuat web penyewaan lapangan yang berbasis PHP dan CSS. Aplikasi yang saya gunakan adalah Visual Code Studio. Sekian portofolio yang saya miliki. Saya sangat menanti segala peluang yang bisa dikerjasamakan. Let's get in touch melalui kontak berikut ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.